wa hukiya an ba'di salihina, dan telah dihikayatkan, diceritakan dari sebagian orang-orang salih, annahu qala, bahwasannya beliau berkata, ra'aitu Sufyan as-Sauriya, aku pernah melihat Imam Sufyan as-Sauri fin naumi, ya, di dalam tidur, ma'ada mauti, setelah meninggalnya beliau, ketemu sama Imam Sufyan as-Sauri. Fakultu, lalu aku berkata lalu kepadanya, kaifa haluka ya Aba Sa'idin, bagaimana keadaan kau ya Aba Sa'id? Fa'aradu anni, lalu ia berpaling dariku. Wa qala, dan ia berkata, laisa hadza zaman al-kuna, tidaklah ini zamannya kunya. Enggak, yang inti ngomong begitu, ini bukan zaman kunya sekarang ini. Fakultu lahu, lalu aku berkata kepadanya, kaifa haluka ya Sufyan, bagaimana keadaan kau wahai Sufyan? Fa ansya'a yaqul, lalu ia berkata, nazartu ila rabbi ayanan faqala li hani'an ridai anka ya bana sa'idin, aku melihat kepada Tuhanku dengan jelas, maka ia berkata kepadaku, hani'an, dengan senang ridai ridaku anka dari engkau ya bana sa'idin, wahai Abbas ibn Sa'id, laqad kunta qawaman idza al-lailu qad daja, benar-benar sungguh engkau itu adalah ya orang yang suka berdiri apabila malam sungguh telah gelap gulita. Bi abrati mustaqin wa qalbin amidin, dengan air mata rindu dan hati yang amidin, yang tergila-gila. Fadunaka, maka ambillah olehmu. Fakhtar, maka pilihlah. Ayya qasrin turidu, ya, istana mana saja yang kau kehendaki, ambil. Wazurni, ziarahlah olehmu kepadaku. Fa'ini anka ghairu ba'idin, karena sesungguhnya aku darimu tidaklah jauh. Ya, jadi kata beliau, aku melihat Tuhanku dengan jelas, ini dalam mimpinya. Lalu ia berkata kepadaku dengan senang hati, ridoku kepada engkau, kata Allah kepada ya Sufyan as-Sa'ri, wahai Ibn Sa'id, engkau itu sungguh benar-benar orang qawwaman, sigamu balago, suka berdiri sholat malam apabila malam telah gelap. Bi abratin mustaqin wa qalbin amidin, dengan air mata rindu dan hati ya yang tergila-gila kepada Allah. Jadi kalau malam suka nangis, rindu ingin jumpa Allah, senang sama Allah, maka ambil olehmu, lalu pilihlah mana istana yang kamu ingini. Ayya qasrin turidu, wazurni, ziarlah kamu kepadaku, datanglah kamu kepadaku. Fa ini, karena sesungguhnya aku anka darimu ghairu ba'idin, enggak jauh dekat. Jadi Allah itu sangat dekat. Al-irabu irabnya fa'iza al-fau, bermula fanya itu afiatun atifatun atom. Wa idza sarafu lima yastaqbilu min az-zamani khafirun syarti mansubun bi jawabi. Wa antabahtu fi'lu syarti wa bi lailatin muta'alliqun bihi fatahajjada. Alfa waqiatun fi jawabi syarti. Ya. Banyak jatuh pada jawab syarat. Watahajada fi'lu amrin mabnin ala sukun muqaddarin. Mana amin suriya al-fatatu allati ata biha li ajli nunil khafifatil munqalabati alifan. Wa fa'iluhu ya. Wa fa'iluhu damirun mustatirun takdiru an ya, mustatir takdirnya. Anta
Wastaghfiran alwau atifatun wa nyata wastaghfiran fi'lu amrin mabnin ala sukunin muqaddarin mana min suri al-fatatu al-matiyu biha yang didatang kandungannya li ajli nuni tawqidil khabibati karena nuni tawqid khabibah wa fa'ilu fa'ilu mustatun takdiru wa anta al-mu'minina mutalikun bihi wa a'wila alwau atifatun au a'atifatun wa a'wala biqot ilhamzati dengan kota hamzah a'wala fi'lu amrin fi'l amr mu'akkadun yang dikuatkan binunil kopi batil munkolib munkolabati al-aliban wahuwa yakra'u bifatil hamzati atau juga munkolibati ya, itu juga bisa wahuwa yukra'u bifatil hamzati itu dibaca dengan fatah hamzah wa fil mukhtar dan di dalam kitab al mukhtar siha wal aulatu wal awilu rafu sauti bil bukai aula awil artinya mengangkat suara dengan nangis takulum enggak katakan mindalinya awala iha i walan awala i walan menangis dengan suara yang keras menjerit sebenarnya nangisnya iqwal wallahu a'lam bissawab.